Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka menggelar safari politik di Kota Singkawang dan Pontianak, Kalimantan Barat, Kalbar, Minggu, 17 Desember 2023. Sehari sebelumnya, putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, ini berkunjung dan melihat progres pembangunan Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur. "Saya dua hari ini sudah ke IKN. Saya ingin melihat bagaimana nanti pembangunan IKN ke depan. Ini bisa menjadi cikal bakal pembangunan daerah lain," kata Gibran kepada wartawan. Gibran meyakini, pembangunan IKN di masa mendatang akan berdampak pada daerah-daerah lain di Pulau Kalimantan. "Jadi efeknya bisa ke Balikpapan, Pontianak, Singkawang, semua yang ada di sini, Kalimantan," ucap Gibran. Sebelumnya, Gibran menggelar safari politik ke Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Kalbar, Minggu, 17 Desember 2023. Dalam kunjungannya, Gibran melakukan pertemuan dengan perwakilan berbagai etnis dan agama masyarakat di kediaman keluarga besar Margachai, Kota Singkawang. Gibran mengapresiasi kerukunan masyarakat Kota Singkawang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.